Jadi saya rasa tidak perlulah sesiapa pun untuk meneruskan perjalanan ataupun merancang perjalanan untuk pulang ke tempat kerja ataupun kediaman masing-masing di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya, kerana pihak polis tidak akan membenarkan. Jadi pihak polis akan menasihatkan supaya balik ke kampung semula. Jadi saya harap siapa yang merancang untuk pulang ke tempat kerja masing-masing supaya terus kekal tinggal di kampung masing-masing.